خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عما بعد. Dewan Juri Tafsir Gontalan yang saya hormati, serta rekan-rekan sahabat da'i-da'iyah yang saya cintai, aslilin rasa buah durian, original rasa dari kampung, kenalin Salma Rahmah Ramadan dari Mendua, Kota Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Salma untuk menyampaikan sedikit pesan kepada kita semua, terkhusus untuk diri Salma pribadi yang bertemakan musibah dalam perspektif Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Musibah adalah suatu hal yang pasti Allah berikan kepada hambanya yang telah mengaku, telah bersaksi bahwasannya ia adalah orang yang beriman. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku wa an yaqulu wa amanna. Lalu timbul pertanyaan di benak kita, sahabat, dengan apa Allah akan menguji kita? Bagaimana Allah akan menguji kita? Dan apa yang harus kita lakukan ketika ujian itu telah Allah timpakan kepada kita? Allah jawab dengan sahabat. Allah jawab dalam firman-Nya Quran Surah At-Tawabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Tidak ada satupun musibah yang akan menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Besti wa besti ya rahimah. Dalam menjelaskan ayat ini, tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwasannya Allah menegaskan tidak akan ada suatu hal yang terjadi di alam ini kecuali atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang siapa yang beriman kepada Allah, maka akan timbul rasa penerimaan dalam hatinya, rasa rela akan ketetapan Allah baik qada maupun takdirnya. Dan dengan keimanan itulah seorang yang beriman akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya, karena ia telah yakin bahwa segala yang dikehendaki tidak akan terjadi jika Allah pun tidak turut menghendaki. Allahu Akbar. Begitulah orang yang beriman, sahabat. Maka hal pertama yang dapat kita lakukan ketika Allah telah menurunkan musibah kepada kita adalah mengokohkan keimanan. Brothers and sisters rahimakumullah. Lalu manusia yang Allah anugerahkan akal ini terus bertanya-tanya, sahabat, bagaimana Allah akan menguji kita? Dengan apa ujian yang Allah akan berikan kepada kita? Lalu Allah jawab lagi, gantung sahabat. Maka dengan rahmannya Allah jawab lagi apa pertanyaan, apa yang dikatakan hambanya ini, sahabat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Kamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya untuk melatih dan menguji mereka. Ada kalanya Allah menguji dengan kesenangan, ada kalanya Allah menguji dengan kesusahan, yaitu berupa rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta benda, ditinggalkan oleh orang yang disayang, dicinta, bahkan kekurangan sumber dan bahan penghidupan. Tapi apa kata Allah dalam akhir ayatnya, sahabat? Wa basyiril sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Maka hal kedua yang dapat kita lakukan ketika Allah melimpahkan musibah kepada kita, apa sahabat? Bersabar. Karena dengan sabar inilah Allah akan memberikan kabar gembira pada hambanya. Allah akan memberikan hadiah pada hambanya, yaitu berupa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berpahala, berupa berkah dan rahmat dari Allah, serta digolongkannya kita sebagai orang-orang yang diberi petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahabat, sahabat, ketenangan adalah separuh dari solusi masalah, betul? Ketenangan adalah separuh dari kesembuhan, betul? Maka salah satu cara agar kita memperoleh ketenangan adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-aqdu wa tanfariju bihi dan menghilangkan kesedihan, insya Allah. Hadirin, dewan juri serta sahabat da'i da'iyah rahimakumullah. Sekian yang dapat Salma sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah menggolongkan kita semua sebagai hambanya yang benar-benar beriman, senantiasa ikhlas, ridha dan sabar atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Yakfi minni syukran ala ikhtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Uhayyikum bidahi.